tidak bisa berjalan. Kalau dari sisi materinya, katakanlah bantuan, itu sama sesuai dengan besar kecilnya bencana itu, kita tidak perlu. Pak, soal yang kabar penjarahan beberapa warga mengambil barang-barang itu sebenarnya bagaimana, Pak? Ya itu terjadi, mungkin anak itu kalau mengalami kesulitan, ingin makan, sudah ada, maka dan waktu itu mungkin keamanan belum banyak, sekarang sudah hampir 3.000 polisi dan tentara dikirim ke situ untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Artinya tetap diperbolehkan dengan pengawasan? Ya pasti ya. Tidak boleh dong, masa tidak boleh penjara. Ya, untuk sementara seperti itu? Tidak boleh, apapun. Dan itu sudah dibantah atau dijelaskan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa tidak begitu. Diambilkan selain sembako ini ada barang lain. Nah itulah. Itu tidak diambil tidak berarti boleh, tidak boleh ya. Tidak akan kriminal. Ya pastilah kalau ambil barang tanpa hak itu dimanapun terjadi. Artinya proses hukum akan dilakukan. Ya kita lihat nanti apa bisa diterasi itu kan. Tidak jadi kembalikan lah. Kan tidak ada gunanya juga ambil TV-nya, bukan TV kan itu kan? Ada internet, apa monitor? Saya dia mana? Yang bonceng itu kan? Iya pak. Oh itu kan besar sekali saja. TV